Hey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam subjek pendidikan muzik tahun 5 bersama Cikgu Liana. Kita teruskan dengan unit 10 Joget Khatulistiwa dengan tajuk Alat Perkusi muka surat 84 hingga 87. Berikut adalah standard kandungan dan standard pembelajaran. Objektif pembelajaran kita pada minggu ini ialah murid-murid akan dapat bermain alat perkusi dan recorder berdasarkan skor. Terdapat dua aktiviti pada minggu ini, iaitu yang pertama latihan corak irama dan kedua ensemble alat perkusi. Aktiviti 1, latihan corak irama. Murid membuat latihan corak irama melodi kaunter dengan iringan muzik. Buat latihan di bawah berdasarkan corak irama melodi kaunter dengan iringan muzik. Berikan perhatian kepada dinamik P dan F. Ingat lagi tak? P untuk piano, dinamiknya adalah lembut. Dan F untuk forte, dinamiknya adalah kuat. Untuk latihan, kita boleh mulakan dengan tepuk irama. Okay, sebagai contoh, untuk latihan satu ni, kita mulakan dengan castanet. Okay, kita akan, cikgu akan sebut dan awak akan tepuk lah. Okay, castanet. Ta, 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 ta. Untuk loceng. Ta, res, ta, res, ta, res. Ta res. Okay, res maksudnya tak ada bunyi ya. Untuk drum, ta res, res, ta res, res. Sekarang kita akan dengarkan audio latihan perkusi 1. Latihan 1. Latihan 2. Latihan 3. Latihan 4. Latihan 5. Aktiviti 2, ensemble alat perkusi. Murid memainkan alat perkusi mengiringi lagu joget Khatulistiwa. Ensemble alat perkusi. Sekian saja pembelajaran kita pada minggu ini. Terima kasih. Sehingga berjumpa lagi. Bye.